Halo guys, selamat datang di channel Bagus Gambar. Kali ini saya akan mengembangkan sebuah desain bilik sterilisasi virus ya guys. Saya akan menambahkan sebuah pintu di sini. Langsung saja saya akan impor part yang telah saya buat ya guys. Berarti ada 3 part ini. Nah, setelah kayak gini, saya akan memasang ini terlebih dahulu. Ini asnya ya guys, biar bisa muter guys. Nah, kelihatan belum sih? Nah, segini cukup ya. Kemudian kita constraint, pilih yang matte, pilih yang lingkaran hijau besar ini ya, klik. Kemudian di sini juga sama, yang lingkaran besar hijau, klik. Nah, udah kepasang, kita apply. Baru kita tes dulu, kita silang dulu, kita geser. Nah, ternyata masih bisa dibengkokin. Kita sambungin lagi sama pakai matte, kemudian pilih yang ini. Nah, kayak gini, warna putih ya, klik. Kemudian ini juga sama, yang warna putih. Nah, ini kan posisinya kebalik, berarti bertabrakan dengan part warna pink. Saya mau membalik ini, caranya gini, klik ini. Nah, ini sudah terbalik, kita apply. Kemudian cancel. Kemudian, ini kan hanya satu saja ya guys. Saya akan membuat menjadi 2 part ya guys, 2 part unit. Kita blok dulu, kemudian copy. Next. Oke. Baru klik. Nah, ini sudah ada 2 ya, 2 unit AC ini. Kemudian saya akan memasangkan yang di sini, di pojok-pojok, berarti pojok sini ya guys. Oke, caranya gini guys, kalian pergi ke menu constraint lagi, kemudian pilih yang ini, tangen, pilih ini juga, klik ini, kemudian pilih yang ini, klik. Nah, apply, baru klik ini lagi, pilih yang hanya garis ya, garis putih saja, jangan yang garis banyak seperti ini. Pilih garis putih. Nah, ini klik. Nah, kan geser, kita apply lagi. Oke, kemudian yang kedua sama langkahnya, kita klik ini. Kemudian yang ini. Nah, ini yang garis banyak ya, kita klik. Nah, setelah itu apply. Kita pilih ini lagi. Ingat pilih yang garis satu saja ini, kita klik, geser. Nah, apply. Baru kita cancel front. Nah, ini kan posisinya kurang enak dilihat, soalnya nggak imbang. Di sini panjang, di sini lebih panjang, di sini pendek. Kita geser aja guys posisinya, tinggal klik ini, kemudian tahan ke atas, geserin. Nah, ini juga sama, klik, tahan, geser ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menggroundkan ini ya guys, yang di bagian bawahnya. Klik ini, klik kanan, kemudian ground. Ini juga sama, klik ini, kemudian klik kanan, ground. Nah, setelah ini kita nggak bisa ngerakin ini, tapi bisa ngerakin yang di bagian atas, tapi hanya miring saja ya guys. Kemudian saya mau memasang pintunya ini. Caranya gini guys, kalian pergi ke menu constraint. Nah, kemudian pilih yang ini, tangen, pilih yang garis satu saja, di sebelah mana ya, di sebelah sini aja. Nah, ini garis satu saja, kita klik. Aduh, sorry, salah ngeklik. Kita cancel dulu, klik ini, kemudian garis satu, klik. Nah, kemudian pilih yang ini. Yang atas ya, ingat ya, kita klik. Nah, setelah terpasang kayak gini, ini kan masih bisa digerakin tuh, ke atas, ke bawah, kemudian geser sampai ke sini muter. Gimana supaya tidak naik ke atas ke bawah? Caranya gini guys, kalian pergi ke menu constraint lagi, kemudian pilih matte ya, klik ini yang bagian atas pintu ya, saya zoom in. Nah, kemudian saya ingin menempelkannya di sini. Nah, ini kita klik. Oke, kemudian apply.
Nah, ini sekarang sudah ada pintunya. Desain bilik sterilisasi virusnya, kita bisa muterin ini. Tuh. 180 derajat ya. Bisa muter, bisa juga ini. Nah, kita bisa lepas sama masang. Oke. Mungkin sekian video dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun kesalahan penjelasan, saya meminta maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali.